Kerom merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang terbentuk sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Sejak terbentuk sebagai daerah otonom baru atau DOB, Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Kerom baru dilaksanakan pertama kali pada tahun 2005. Di tahun 2020 ini, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu kembali mengagendakan pemilihan kepala daerah di kabupaten bermotto Tamneisan Kefase tersebut. Proses tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada pun telah bergulir di meja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kerom berkolaborasi dengan Provinsi Papua. Partai politik di bumi Tamneisan Kefase ini turut sibuk mempersiapkan bakal calon kepala daerah yang diusung pada Pesta Demokrasi Pilkada Serentak, di mana puncaknya pada bulan Desember mendatang. Sesuai penjadwalan Pilkada Komisi Pemilihan Umum tanggal 4 dan 5 September 2020, merupakan proses tahapan pendaftaran bakal calon kepala dan wakil kepala daerah Kabupaten Kerom. Setiap pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kerom turut mempersiapkan diri menghadapi tahapan tersebut. Seperti salah satu bakal calon wakil bupati Kabupaten Kerom, Malensius Musui, di mana sebelum mendaftarkan diri sebagai peserta pilkada di kantor KPUD, ia bersama keluarga besarnya menggelar ibadah syukur. Doa syukur ini melibatkan warga Kampung Wembi, Distrik Manen, serta anggota pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong atau KOSGORO Provinsi Papua. Memimpin doa syukur ini, Stefanus Sebo memohon penyertaan Tuhan agar proses pendaftaran Malensius Musui bersama pasangannya di kantor KPUD Kabupaten Kerom tidak menemui halangan dan rintangan. Terima kasih Bapak di surga. Perjalanan masih panjang. Mereka akan bergelut dengan sesama calon-calon yang lain. Berikanlah mereka kesempatan agar mereka boleh bersaing dengan sehat. Jangan ada fitnah, jangan ada caci maki. Tetapi semua itu anak-anak Kerom yang terbaik. Hanya engkau akan menjatuhkan pilihan kepada siapapun. Hari ini secara agama, secara adat kami merelakan hambamu Malensius Musui. Engkau antarkan dia, engkau tuntun dia, engkau menunjukkan jalan yang terbaik bagi dia. Agar ia dapat mendaftarkan diri bersama Bupati. Calon Bupati Kabupaten Kerom, Bapak Muhammad Markum. Malensius Musui bukanlah sosok asing di mata warga Kabupaten Kerom. Selain merupakan putra asli wilayah Arso, ia pernah menjabat sebagai Kepala Kampung Wembi selama kurang lebih 8 tahun dan 6 tahun menduduki kursi Kepala Distrik Arso serta Arso Timur. Ia maju sebagai calon Wakil Bupati Kerom mendampingi Muhammad Markum dengan mengusung visi dan misi sesuai pendahulunya, almarhum Celcius Watai. Latar belakangnya adalah visi misi saudara almarhum Watai belum tuntas. Dari 2014-2015, sehingga visi misi ini belum tuntas. Maka saya sebagai salah satu visi misi yang kita cetuskan bersama, maka saya mendampingi saudara Markum karena hanya visi misi Watai Markum. Sehingga ada hal-hal yang sudah dilewati, kita kurangi, yang belum kita tambahkan. Sehingga itu yang kita tetap bawa visi misi gerbang terdepan Republik Indonesia. Usai menggelar doa syukur bersama, Malensius Musui bersama keluarga besar dan pendukungnya bergerak ke rumah Muhammad Markum yang berlokasi di Kampung Yuwanai, Arso 2, Distrik Arso.
Bakal calon sekaligus petahana Bupati Kerom Muhammad Markum menyambut hangat kedatangan Malensius Musui bersama keluarga setiba di kediamannya. Usai tim pemenangan, kedua pasangan bakal calon mempersiapkan segala perangkat. Akhirnya pasangan dengan sebutan Mama, Muhammad Markum Malensius Musui, bergerak menuju kantor KPUD Kabupaten Kerom untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pilkada serentak. Masa pendukung mengarah kedua pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kerom periode 5 tahun ke depan hingga tiba di lapangan sepak bola Swakarsa Kampung Asyaman, Distrik Arso. Dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai ketetapan KPU Pusat, untuk menghindari terjadinya klaster baru penyebaran virus corona, pasangan mama masuk ke halaman kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kerom hanya didampingi istri kedua bakal calon bersama sekretaris dari setiap partai pengusung. Di hadapan kedua pasangan bakal calon dan pengurus partai pengusung, Ketua KPU Kabupaten Kerom berharap seluruh masa pendukung bakal calon bupati dan wakil bupati dapat menyukseskan pilkada dengan aman dan berintegritas. Pada tahapan pendaftaran ini, KPU Kerom mengharapkan kebersamaan kita untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada Kerom yang aman, damai dan berintegritas. Dan ini semua bukan menjadi tanggung jawab KPU Kerom maupun Bawaslu Kerom, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita semua warga masyarakat Kerom. Usai mendengarkan arahan dari pimpinan KPUD Kabupaten Kerom, bakal calon petahana Bupati Kerom Muhammad Markum menyerahkan dokumen B1 KWK kepada Ketua Penyelenggara Pilkada sebagai salah satu syarat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Dokumen tersebut selanjutnya berada pada tim verifikator, di mana proses verifikasi berkas B1 KWK dari dukungan partai koalisi berlangsung alot. Pasalnya sejumlah berkas administrasi syarat pencalonan dari partai politik berkarya masih harus dilengkapi dan diperbaiki. Akhirnya kesepakatan bersama pun diputuskan untuk melanjutkan proses verifikasi dokumen dari 7 partai pengusung dan penandatanganan berita acara verifikasi dokumen B1 KWK. Tim pemenangan, masa pendukung, dan pasangan mama Markum Malen kembali bergerak ke kediaman calon petahana Bupati Kerom usai mengikuti proses pendaftaran dan verifikasi administrasi persyaratan di kantor KPUD. Setibanya di kediaman Muhammad Markum, sekaligus kantor sekretariat pemenangan pasangan mama, kedua calon langsung menggelar deklarasi koalisi sehati, sehati kita kuat, bersatu kita tangguh. Calon petahana Bupati Kerom bersama pasangannya menuju Pilkada Kerom dengan mendapat dukungan dari 8 partai politik seperti PKS, Hanura, P3, Perindo, Gerindra, Demokrat, dan Berkarya. Dalam deklarasi koalisi sehati, calon petahana Bupati Kerom optimis dengan usungan 8 parpol dan masa pendukung, pasangan mama akan meraih 80% suara saat pilkada nanti. Tinggal selangkah lagi dan sesuai nanti penetapan, yakin kami akan diterima sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Markum Malen yang kita sebut Mama dalam koalisi 8 partai politik, dan masih ada beberapa partai yang non-sit untuk mendukung kami berdua.
dengan kekuatan penuh partai politik, 8 partai politik ini, saya sangat yakin bahwa pilkada Kerom saya menangkan dengan di atas 80%. Itu keyakinan kami berdua, karena dengan begitu besar antusiasme masyarakat yang mengantar kami dalam pilkada untuk mendaftar di KPU Kabupaten Kerom ini. Persaingan menuju kursi nomor 1 dan 2 Kabupaten Kerom pada pilkada serentak tahun ini dapat berlangsung aman, damai, dan sportif. Serta jangan ada lagi perbedaan antara warga transmigrasi dengan penduduk asli setempat. Jangan ada perbedaan. Adat diurus adat. Kelompok masyarakat yang lain mengurus apa, diurus itu. Jangan urus seperti sekarang, semua masuk di satu ranah. Saya tidak suka. Maka saya berdiri untuk saya pangkas itu semua. Karena ada perbedaan itu, terkotak-kotak itu saya tidak suka. Maka itu saya maju bersama. Sementara pemilihan kepala daerah yang berlangsung pada bulan Desember mendatang merupakan sebuah pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Kabupaten Kerom. Setiap kandidat bersama pendukung dan partai pengusung wajib menjaga sportivitas, sebab pertarungan dalam pilkada ibarat pertandingan pada sebuah cabang olahraga, di mana ada yang menang dan kalah. Hendaknya pilkada di bumi bermoto Tamnei San Kefase tahun ini dapat bergulir dengan aman, damai, dan berintegritas. Salam damai dan selamat menyambut pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Kabupaten Kerom.